Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kali ini ada sebuah video dari Ustadz Al-Nufian Breya berkaitan dengan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya kira tidak ada seorang pun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslim dan yang mukmin jika tidak karena syariat yang bangga dan tega ketika dikatakan bahwa ibu Rasulullah atau ayah Rasulullah atau kakek paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Jadi tidak ada yang senang dan bangga jika bukan karena syariat yang menetapkannya. Nah, namun mari kita dengar yang pertama ucapan dari Al-Nufiandri ini sekitar istri Rasulullah yang menuduh Wahabi. Lagi-lagi Wahabi itu ketiban batu jatuh ke atas kepala saudara-saudara yang disebut Wahabi. Nah, mari kita dengar ucapan Al-Nufiandri ini. Seperti apa pendapatnya terhadap ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak usahlah pakai dalil Quran. Bapak Ibu terima enggak orang tua Nabi masuk neraka? Enggak usah dalil hadis. Terima enggak dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Nalar mudahnya, kok bisa kita yang enggak ada hubungan dengan Nabi bisa dapat selamat gara-gara Nabi? Bapak ibunya sumber dia lahir dari situ, enggak bisa selamat. Nalar mudah saja. Sudah itu enggak boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Ngapain sholat di Masjid Nabawi? Masjid Nabawi dalam masjid itu ada kuburan. Itu tadi pendapat ngawur dari Ustadz Al-Nufiandri yang selalu menuduh dan memposisikan Wahabi. Pertama, saya pastikan bahwa Al-Nufiandri itu bukan seorang ulama yang memiliki referensi banyak ya. Karena ternyata yang digunakan logika sesatnya itu. Sekali lagi saya katakan, tidak ada seorang pun anak Adam yang beriman di dunia ini yang bangga dengan orang tua Nabi masuk neraka. Tak ada itu. Jika bukan karena syariat yang menyatakannya, demikian juga pendapat-pendapat ulama. Sebagaimana juga putra Nabi Nuh alaihissalam ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wa qila ya ardu bla'i ma'aka wa ya sama'a aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dhal lil qaumid dhalimin ila akhir ya, ayatnya itu. Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan binazalah orang-orang yang zalim itu. Wanada Nuhun rabbahu faqala rabb inna ibni min ahli
wa in wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Kemudian dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Qala ya Nun, qala ya Nuhun, innahu laisa min ahlika. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, karena anakmu itu beramal tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka, janganlah engkau minta kepadaku yang tak ada, yang tak layak bagi kamu bih. Ilmin, pengetahuan ya, yang tak punya kamu pengetahuannya. Ini wa'iduka antakuna minal jahilin. Sesungguhnya ya aku wa'iduka antakuna minal jahilin. Dikatakan sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang jahilin. Itu Nabi Nuh saja diperingatkan oleh Allah berkaitan dengan anaknya, bahkan anaknya ini dipastikan bukan keluarga dari Nabi Nuh dan termasuk orang yang jahilin. Kemudian juga Ibrahim di dalam Al-Quran, wa makana istighfar Ibrahim li abihi, dan Ibrahim, dan sesungguhnya Ibrahim meminta istighfar ampunan kepada Allah li abihi, untuk bapaknya. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu beristighfar li abihi untuk bapaknya, illa an mawaidatin wa'adha iya falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Nah, Ibrahim bapaknya masuk neraka. Ya. Kemudian ada sengaja ulama-ulama tasawuf sekelas siapa namanya Al-Nufyanri ini, yang berusaha membebaskan dan menentang syariat Allah bahwa itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim tapi pamannya, kayak orang-orang Syiah itu misalnya ini ya. Kemudian kalau kita lihat juga Lut, fa anjaynahu wa ahlahu, maka aku selamatkan Nabi Lut wa ahlahu dan keluarganya, illa imra'atahu, melainkan istrinya, kanat minal ghabirin, istrinya itu dari orang-orang yang ditinggal atau yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa masa lalu dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut, istrinya masuk neraka semua. Kemudian Al-Nufyanri itu mengusik dengan akalnya. Coba kita enggak usah pakai Al-Qur'an, enggak usah pakai hadis, naudzubillah min dalik. Ini muslim kayak apaan gitu ya. Enggak usah pakai Al-Qur'an, enggak usah pakai dalil lah, pakai akal saja. Masa tega sih orang yang melahirkan nabi kemudian masuk neraka, naudzubillah min dalik. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana ya cara berpikirnya Al-Nufyanri itu, seperti apa ya? Mengerikan lah. Mengerikan banget ya, karena kemudian akalnya dijadikan patokan untuk membebaskan hukuman terhadap tadi, hukuman Allah terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya karena itu yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita kalau kita lihat ya, sebenarnya hadisnya sudah banyak dibacakan,
Ya, hadis banyak. Kemudian ada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka linnabi walladzina amanu, tidaklah pantas bagi nabi walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, ya, memintakan ampun kepada kaum musyrikin, walau kana uli qurba, walaupun itu keluarga terdekatnya, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka itu keterangan, annahum ashabul jahim, bahwa mereka itu adalah penghuni neraka. Ulil qurba, man hum ulil qurba, dikatakan itu imma hum min ahli nabi sallallahu alaihi wasallam, au jari nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qarabat nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua bisa itu. Jadi bisa itu kerabat nabi dan sebagainya. Nah, itu larangan Allah memintakan ampun ke, yaitu memintakan ampun kaum musyrikin. Kemudian kalau dibaca asbab nuzulnya itu, sebab turunnya ayat tersebut adalah berkaitan dengan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah taala untuk memintakan ampun ibunya, namun kemudian Allah tidak mengizinkan. Coba lihat tafsir At-Tabari, ya. Kemudian Ibnu Katsir At-Taubah 113. Jadi At-Tabari dan Ibnu Katsir At-Taubah 113 tuh baca tuntas tuh. Bagaimana sebenarnya keberadaan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kama fi hadis Anas anna rajula qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina abi, qala fi an-nar, falamma qaffadahu faqala inna abi wa abaka finnar. Jadi dari Anas, anna rajulan qala ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina abi, di mana bapakku? Qala finnar. Falamma qaf, maka tatkala dia, yaitu pergi, ya, yaitu pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil, da'ahu Rasulullah, da'ahu faqala, lalu memanggilnya, faqala inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya abi, bapakku, wa abaka finnar, dan bapakmu di neraka. Itu banyak hadis, ya. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh hadis Muslim nomor 203, Abu Dawud nomor 4718, Ahmad 1381, Ibnu Hibban 578, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra yaitu 113.856, Abu Awana 289, dan Abu Ya'la 3516. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam hadis tersebut, yaitu hadis inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka, terdapat pengertian bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka dia akan masuk neraka, dan kedekatannya dengan orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah tidak memberikan manfaat kepadanya. Selain itu, hadis tersebut juga mengandung makna bahwa orang yang meninggal dunia pada masa di mana bangsa Arab tenggelam, yaitu dalam penyembahan berhala, maka dia pun masuk penghuni neraka. Hal itu bukan termasuk pemberian siksaan terhadap sebelum penyampaian dakwah, karena kepada mereka telah disampaikan dakwah Ibrahim dan juga para nabi yang lain. Lah itu, ya.
Jadi itu bisa dibuka di dalam syarah Sahih Muslim An-Nawawi juz 3 halaman 79 ya, melalui perintah yaitu naqdun masalik Asyuyuti fi walidayil Mustafa oleh Dr. Ahmad bin Saleh Az-Zahrani halaman 28 ya. Jadi itu kalau kita lihat dalam hadis lain misalnya dari Abu Hurairah An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam yu'dhan li wasta'dantuhu an azura qabraha fa idzana li. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah memohon izin Rabbku untuk meminta ampun ibuku, dan ia tidak mengizinkanku, namun ia mengizinkan aku untuk menziarahi kuburnya. Lah itu ya, banyak hadis yang begitu. Lah bagaimana pendapat-pendapat ulama di dalam hal ini? Ya, dalam ulama dalam hal ini misalnya ini terdapat dalam kitab, yaitu dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur ya juz 4 halaman 298. Dia mengatakan an Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala jaa abna Malikah wa huma minal ansar faqala ya Rasulullah inna amana kanat tuhfadu ala al-ba'li wa tuqramun ta'if wa qad wa'adat wa qad wa'adtu fil jahiliyah fa'ayna amina faqala amkuma finnar faqama waqad syak dalika alaihima fada'ahuma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja'a faqala ala anna ammi ma'a ummikuma finnar. Jadi ini, jadi dia ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud ini, ya ibu tanya tentang umminya ya, umminya itu di mana gitu. Dan kemudian dia tanya, oh di neraka katanya. Lalu orang itu menangis dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dipanggil oleh Rasulullah. Itu dikatakan tadi fada'ahuma, memanggil keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faraja'a dan kembali keduanya faqala lalu ala inna ummi ma'a ummikuma. Ya coba, sesungguhnya ibuku bersama ibu kamu sama-sama di neraka. Nah ini terdapat di dalam kitab Darul Mansur. Kemudian Imam Al-Jauzi wa amma Abdullah fa innahu mata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamil wala khilaf annahu mata kafiran wa kadhalika Amina matat wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu sittu sinin. Jadi di sini dikatakan bahwa Abdullah mati dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan Aminah wala khilaf dan tidak ada perselisihan annahu mata kafiran bahwa Abdullah itu mati kafir wa kadzalika Aminah demikian juga Aminah matat wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sittun sinin pada usia 6 tahun. Nah itu ya, itu kalau kita lihat atau kita bisa juga membaca wa ammal ijma
Adapun ijma, ini bisa kita baca dari pendapat Adiltahul Mu'taqad ya, Abi Hanifah, dari Mu'taqad Abi Hanifah ya. Wa ammal ijma' faqad ittifaq salaf wal khalaf min as-sahabat wat tabi'in wal a'immatil arba' wasairil mujtahidin ala dhalik min ghair idhar khilaf lima khunaka wal khilaf min Allah la yaqdahu fil ijma'i sabiq sawa'un yakunu min jinsil mukhalif au sannafa al muwafiq. Jadi ini dikatakan adapun ijma, maka sungguh ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat tabi'in imam 4 serta seluruh mujtahidin telah bersepakat tentang hal itu, kafirnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya khilaf. Jika memang terdapat khilaf setelah adanya ijma, maka tidak mengurangi nilai ijma yang telah terjadi sebelumnya. Sama saja apakah hal itu terjadi pada orang-orang yang menyelisih ijma di era setelahnya atau orang-orang yang telah bersepakat yang kemudian ia berubah pendapat menyelisih ijma. Lah itu ya. Itu dalam Mu'taqad Abu Hanifah. Jadi jelas sekali ya di sini mengkafirkan kedua keluarga bapak Nabi dan ibu Nabi. Ini bukan main-main. Jadi bukan seperti akal-akalan agama, akal-akalan sebagaimana yang disampaikan oleh saudara siapa namanya? Al-Nufyandri ini, Ustadz Al-Nufyandri. Kemudian dikatakan lagi wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal kufar, dan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mati dalam keadaan kafir. Lah itu Mu'taqad Abi Hanifah halaman 1, silakan. Kemudian kalau kita buka ya, kalau mau berkitabkan akal-akalan saudara Ustaz Al-Nufyandri, ya silahkan saja. Semua orang yang tak sesuai, ulama-ulama dahulu kala pun dicap Wahabi oleh Al-Nufyandri. Betapa dangkalnya cara berfikirnya Al-Nufyandri ini gitu. Apa yang dibaca di rumahnya itu ya, kok enggak bisa sih nalar ilmiahnya dipakai hanya karena mata-mata berfikir, yaitu untuk rasa kasihan saja, bukan mau menegakkan syariat kebenaran, enggak. Ini yang bisa membawa malapetaka dalam agama Islam yang begini gitu. Fa inna fi istihalat asyak min ar-rasuli alaihi salatu salam fi anna ahla syirik min ahlil jahim wa anna abawaihi kana minhum. Ini Imam At-Tabari menyatakan, Imam At-Tabari lo, bukan Al-Nufyandri. Jadi apa? Semua ini berdasar atas keyakinan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang musyrik itu akan masuk neraka Jahim, dan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu termasuk bagian dari mereka. Lah itu. Terus siapa Al-Nufyandri itu? Apanya yang bisa dipegang dari fatwa-fatwanya gitu. Kemudian kita baca lagi ya, yaitu di dalam berbagai macam keterangan yang ada, itu terlalu banyak keterangan para ulama berkaitan dengan dengan ayah bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada ulama-ulama sufi umumnya ini mengambil hadis-hadis palsu tentang dihidupkannya kembali
yaitu ayah bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diislamkan. Jelas hadis-hadis seperti ini bukan terdapat dalam hadis-hadis yang terkenal, apalagi dalam jajaran hadis Bukhari Muslim, tidak gitu. Tapi ada pada kumpulan-kumpulan hadis maudhu dan lemah. Nah, karena itu apa yang saya sampaikan ini sekedar nasihatlah kepada guru besar kelompok Sufi Al-Nufyandri ini, agar tidak dengan mudah mengeluarkan statement sebentar-sebentar wahabi-wahabi, padahal kitab-kitab sebelumnya itu sudah seperti itu. Jangan akal-akalanlah beragama, itu yang menyesatkan umat. Dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.